Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bundanya Mas Kias. Di video kali ini Bunda mau ngebahas bagaimana cara melebatkan rambut anak. Nah, buat Bunda yang anaknya ingin rambutnya tumbuhnya lebat, hitam dan juga tumbuh merata, wajib tonton video ini sampai selesai ya, karena Bunda akan memberikan tips-tips alami agar rambut anak tumbuh lebat, hitam, merata. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel Bundanya Mas Kias, yuk ditekan tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya juga ya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi bermanfaat tentang ibu dan juga anak. Tips untuk melebatkan rambut anak itu simpel banget Bun ya, terutama secara alaminya. Yang pertama Bunda bisa menggunakan kemiri Bun. Nah, kemiri dengan cara dibakar biasanya menghasilkan minyak. Minyak pada kemiri ini bisa Bunda oleskan langsung ke kepala atau ke kulit kepala anak ya, secara rutin, yaitu sehari 2 kali, pagi dan juga malam sebelum tidur. Nah, biasanya minyak dari kemiri ini itu cepat banget Bun untuk membuat rambut baru atau akar rambut itu tumbuhnya lebih cepat. Kedua, Bunda bisa menggunakan aloe vera. Nah, biasanya aloe vera ini bagus untuk rambut karena bisa melembabkan rambut anak. Nah, aloe vera ini digunakan apa? Itu adalah getahnya ya. Aloe vera atau lidah buaya ini adalah tanaman yang gampang banget tumbuhnya nih. Jadi bisa ambil lidah buaya atau aloe vera ini diolesi di kepala anak atau di rambut anak sebanyak sehari sekali aja untuk melembabkan nih rambut anak dan juga bisa membantu untuk melebatkan rambut anak. Alaminya cuma 2 yang bakal Bunda sharing karena 2 cara ini yang sering Bunda lakukan ke anak Bunda, tapi cara ini tuh sama sekali nggak praktis ya Bun, karena kita perlu nanti membilasnya lagi, terutama pada saat kita menggunakan lidah buaya ataupun aloe vera, yaitu kan bentuknya kayak lendir gitu. Jika kita mengaplikasikan ke kepala ataupun ke rambut anak, itu akan kayak lengket banget. Terus kalau kita diamkan sampai 5-5 menit gitu, dia tuh kayak bakal kering, lengket, dan buat anak kita itu nggak nyaman. Nah, kalau Bunda nggak mau repot, Bunda ada tipsnya nih ya, cara praktis bisa melebatkan rambut anak dan juga menutrisi kulit kepala anak. Caranya adalah dengan menggunakan norganik. Nah, norganik ini adalah cara yang tersimpel, termudah untuk melebatkan rambut anak. Norganik ini apa sih Bu? Nah, norganik ini adalah hair vitamin lotion untuk anak. Nah, ini kandungannya seperti yang Bunda sampaikan tadi, semua bahan-bahan alami ada di sini ya Bun, seperti minyak kemiri dan juga aloe vera. Ini wangi banget ketika kita oleskan ke kulit kepala anak kita. Selain bisa menutrisi, melebatkan rambut anak, juga memberikan aroma yang tahan lama. Nah, cara pakainya kayak gimana? Tinggal dilepasin aja tutupnya, tinggal disemprot-semprot aja Bun di kulit kepala anak. Serius, wanginya tuh enak banget. Ini norganik ini aman ya Bun digunakan untuk bayi newborn yang kepalanya memang masih botak banget. Ini aman, tidak menimbulkan iritasi ataupun bikin pedih dan juga panas di kulit kepala anak. Dan ini bisa Bunda gunakan pada saat setelah anak kita keramas atau dalam keadaan rambut kering atau kondisi tidak keramas sama sekali, boleh digunakan. Kalau bisa Bunda gunakan sehari 2 kali aja. Pada saat setelah mandi pagi, setelah mandi sore, semprotin aja biar kepala anak tuh lebih segar dan juga wangi. Nah, untuk norganik ini Bunda bisa beli di marketplace, nanti linknya bakal Bunda taruh di kolom deskripsi, nanti Bunda bisa klik aja beli langsung di link itu karena itu toko resmi, sudah pasti produknya original ya Bun ya. Nah, sebenarnya banyak banget beredar produk di luar sana untuk mengobatkan rambut bayi. Tapi secara random Bunda beli aja sih, cobain norganik ini karena harganya juga ekonomis dan alhamdulillah memang benar-benar ngefek dan juga ngebantu banget melebatkan. Dan yang paling Bunda suka adalah aromanya, bikin kepala anak kita itu wangi banget. Kalau di luar sana Bunda beli produk pelembat rambut anak terutama ya, itu pasti harganya mahal banget, sampai ratusan ribu. Kalau ini cuma 40 ribuan aja dengan manfaat yang luar biasa, ini sih worth it banget ya Bun. Nah, tapi jangan lama-lama, jangan banyak yang mikir, buruan dicobain aja, ini benar-benar bermanfaat.
Oke Bunda, ini aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya untuk Bunda dan juga buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung YouTube channel Bunda Yemas Cats ya dengan cara di like dan juga di subscribe agar YouTube channel ini terus berkembang dan tetap bisa mengupload video-video bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah, assalamualaikum.